Menjelang perayaan Natal bagi umat Kristiani, anggota Jibom Gegana Polda Aceh menyisir sejumlah gereja yang ada di kota Banda Aceh. Tindakan sterilisasi dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi teror pada perayaan Natal. Di Gereja Katolik Hati Kudus, petugas menyisir dari luar hingga ke dalam gereja dengan menggunakan alat metal detektor. Menurut anggota Jibom Gegana Polda Aceh, sterilisasi akan dilakukan pada 4 gereja yang ada di kota Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember hingga 1 Januari 2016. Untuk seleksi tahun ini, pelaksanaan sterilisasi dilaksanakan pada 4 gereja. Kita mulai dari Hati Kudus, kemudian kita ke KWP, dan juga dengan metodis, kemudian kita lanjut lagi ke gereja di kampung Masana. Selain menurunkan tim Jibom, polisi juga telah menempatkan belasan personilnya di setiap gereja di kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Mulyadi melaporkan untuk Aceh Video.